hawa-hawa. Mereka itu. Jadi sejak dari permulaan pekerjaan yang baik itu Tuhan sudah rencanakan. Jadi orang yang garis keturunan yang berada di dalam pekerjaan yang baik itu akhirnya termasuk Nabi Raja Daud, kemudian dari keturunan Salomo sampai kepada bernama Maria. Ini betul. Ada satu garis keturunan yang tetap berada dalam pekerjaan yang baik itu. Dan itulah Tuhan akhirnya memilih Bunda Maria. Kenapa tidak memilih bini Sia, Sungguh Sia? Kenapa juga sama nama itu? Maria Sungguh Sia. Nomor bini, Tuhan tidak pilih biniku. Jangan pula santo dia. Kenapa? Sebab itu garis keturunan yang berada dalam pekerjaan yang baik itu sentiasa ada sepanjang zaman. Dan siapa yang berada di dalam program pekerjaan yang baik itu, dia yang akan pilih Tuhan. Dan hanya tak sedar, hari ini kami yang balik ke kami ini, kamu pun termasuk di dalam itu pekerjaan yang baik itu. Kamu semua ada yang pekerjaan terpercaya. Walaupun dia bilang, saya ini mungkin ikut penyisan bukan. Apa buat dia mau ikut itu? Kau bilang penyisan. Kamu tahu penyisan? Kita bilang buat bahasa penyisan ini. Kalau saya di sebelah pintas hari itu, di sana saya dapat. Kan? Jadi bila kami minum, boleh dia memberikan cukup penyisan. Emang itu. Tapi yang coba sedikit. Dia bilang penyisan dari kampung selalu berhutang. Jadi hari ini tanpa kita sedar, siapapun kita yang ada di sini pada hari ini, kita adalah termasuk di dalam perancangan Tuhan satu perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Oke? Jadi saya itu kita sudah termasuk di dalam dia punya jalur pekerjaan yang baik. Kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Padahal Tuhan bilang kita perlu hidup di dalam Dia dan supaya kita melakukannya. Amin. Jadi bilang tentang sini, bukan kamu pulang karena buta sini karena apa? Supaya senang hati saya. Saya tidur pun panjang tidur saya lengan. Jadi saya tidak boleh mencintai. Minggu itu pokok. Bagus juga lah kalau bawa selama ini insomnia yang dapat tidur. Terus dia akan ada di sini sembuh kopi yang tidak dapat tidur itu. Ada juga yang tidak berarti minum batin sebelum tidur karena aduh kok minum ya rumah. Aduh ya rumah. Bertobat. Bertobat kalau kau sedang gembira, sedang sehat, sedang ada kawan-kawan, bolehlah kau minum. Siapa yang melarang kalau kau minum ini pun enggak juga pak, mati juga pak yang minum, dia minum pun mati dia mati. Jadi coba tahu sini, bagi yang ada suka haus, kau minumlah berpada-pada, kan? Terutama sekali kalau kau ini dikumpulkan ke sematikan, beberapa orang yang suka dikawal dengan saya. Saya dapat kasih transkursi, saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman, dan kadang-kadang kami menangis-nangis karena terharu transkursi ilmu itu. Di mana? Di pupuk jenis tahu. Kami senang minum. Kami ingin tapi kami cakap pasal yang tak yang apa ni. Orang bilang, kalau sudah minum jangan cakap yang agama. Para diatas
dia berdoa, salam Maria, peristiwa dia satu saja. Peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga. Itu saya sampai terlilit satu lalu. Sebab yang lain kok tidak namaan, kalau saya begitu, kenapa saya begitu? Saya mau apa-apa, saya renung. Kapan saya mau apa-apa, saya renung. Udah juga bagus begitu di sini, kan? Renungan juga, saya renung itu dia bagaimana. Kemudian malaikat datang. Cuma kamu berdoa sama Maria itu, kasih slow dia punya ritmenya, dia punya kelajuan dia, dia punya apa? Dia punya sebutan kasih perlahan, kasih ikut kopnya nafas. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kalau beli kopnya suara di langit-langit kopi ini, kasih rendah kopi suara. Cuma berdoa begitu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu benar begitu? Kamu harus berbahasa rohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harus berbahasa rohnya. Jadi berbahasa rohnya itu kasih slow tempo dia. Kasih lambat. Bukan mata-mata mempunyai suara tinggi al soprano mempunyai suara alto choir. Terus kamu kasih assalamualaikum. Tidak punya ide.
ya tidak. Oke. Galatia bab. Galatia bab apa ini Pak? Galatia keras. Lupa. Tapi saya mau kasih tahu ini. Kita mulai di kasmatan ini supaya benda ini jelas. Nah, Galatia bab berapa begitu lupa. Mau berhubung sama di bawah masalah ini. Tapi saya baca saja, kamu tahu juga ini. Yaitu perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Yang tersebut kedengkian Tuhan kerja, ada lagi yang sebagainya. Kan? Nah, masuk kemabukan. Tapi yang dibilang senang kemabukan, mabuk, iya. Mabuk ini banyak jenis. Ada gak yang mabuk? Mabuk ini dia punya gambaran sana. Kau melakukan sesuatu, terus kau tidak sadar. Kau tergila-gila kepada melakukan benda itu. Nah, itu namanya kemabukan. Kan mabuk ini menjadi tidak sadar atau menjadi tidak siuman bukan saja kau minum alkohol. Bapak, coba kau minum spirit. Sikit saja kok minum. Terus kemampu gitu. Atau pergi main judi online. Online. Habis duit online. Ini yang berencana online. Bagus juga. Itu pun mabuk juga. Rupa-rupanya mabuk ini tidak saja alkohol. Tetapi yang ketara di mata kita dan ada pengaruh-pengaruh yang negatif adalah terus terang sejak alkohol. Nah, tak sebanding. Kita kumpulan kasmatik, kita sebanding bahwa Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Apa kamu punya pikiran? Dan itu pada tiap pagi, pagi lagi dia punya sarapan, masih konsekrasi tubuh Kristus dan minum air kelapa. Air kelapa kan yang dia minum itu mesti anggur dan itu ada apa? Kalau begitu kepada neraka teman itu begitu kan yang terjadi kita. Dan terkira-kira kepada alkohol ini karena kita bukan itu alkohol. Jadi selagi kita di dunia ini kita menyalahkan orang lain termasuk menyalahkan setan karena kita mabuk, kita yang sebenarnya tidak berdosa. Seorang pelayan karismatik perlu juga saya katakan dulu siapa ya lah. Siapa yang mau bertobat silakan. Tapi di tas hari itu saya ada kawan dia orang PCS. Dan dia ini tidak minum. Kalau minum, mainnya ini ada orang menulis, dia tidak minum. Dia yang main dia gitaris. Jadi gitaris kami setia sampai dari pulang, tapi dia tidak minum. Kalau kamu mau jadi begitu, ya silakan. Yang mana? Tapi kalau kamu minum pun berubahlah dengan cara minum yang dulu tu. Kenapa saya tahu ini? Sebab dulu saya pun pernah jadi peminum kan. Macam kalau saya tidak minum kan ada kerinduan pula. Kamu ada begitu kan? Saya rasa istilah baru. Saya mengatakan kalau saya minum kan dulu
kalau ada pengalaman, pengalaman buruk ini, kalau orang punya minuman bagi anak-anak, dia dia memberi contoh yang buruk kepada anak-anak. Dan kebanyakan kita di sini memandang minum itu sebagai sesuatu yang sangat buruk, najis dan membawa kepada neraka. Itu karena pengalaman traumatik orang tua kita punya cara minum dulu. Cager dia yang tak benar. Kan? Sebab itu kawan-kawan saya pemimpin karismatik di Indonesia juga minum. Tapi dia di tempat minum itu yang saya pernah datang seorang sangat kaya di kota Bandung di bawah bukit di dalam tanah dia punya tempat minum. Di atas rumahnya di bawah tanah itu kalau bertemu segala minuman yang paling berprestij di dunia ini ada di sana. Tapi dia minum dengan ukuran yang miskin. Jadi berapa bagus kalau itu wine yang dia punya harga 1.000 ringgit. Kau minum sedikit saja. Jadi kau minum macam kau minum yang pada minum. Nanti nggak payah lah pasu begini-begini. Nota berubah. Nggak payah. Tapi kontrol, self kontrol, penguasaan diri itu perlu ada. Amin gak itu? Bukan apa yang kita katakan ini. Jadi yang kita ada di sini sebagian besar ataupun mungkin kebanyakan kita merasa itu minuman sesuatu yang buruk karena kita ada trauma yang bilang tadi. Dan itu bagi kita pelayan, kita mau kasih buang itu perasaan jijik kepada semua orang supaya kalau dapat menerima orang yang paling legidung pun di dunia ini kalau sudah bercakap pakai hujan-hujan seperti ini kalau dapat menerima dia. Saya kasih tahu kamu dalam pengalaman saya yang seadanya ini ada juga orang yang dulu dia begitu, sekarang tidak sadar. Apakah saya larang dia? Tidak. Tapi setiap kali dia nampak saya minumkan, dia kawan saya minum, dia paling nampak saya sampai begini hari sebelum lagi malam. Kenapa? Berarti saya kuat minum kan, paling minum. Nah, oh, saya kuat minum itu. Kalau di kampung lain sudah saja, mana kami minum sampai pagi itu? Tapi kami punya perbahasan cerita, kami bukan politik. Kami ikut cerita, tapi ada satu orang kawan ini, dia pernah bergabung dengan gereja yang lain. Terus dia banyak pertanyaan, nak buat tepi, kan nak buat tepi. Kami jawab kan. Jadi saya kira kita di pengiriman, kita tidak banyak bicara sana. Bunga, andainya ada orang yang dari hati ke hati, dia mau tanya, jawablah di sana juga. Tapi kita perlu konsisten, kita minum teratur. Ada kawan saya, jadi misalkan terus saya di dalam desa, apa dia orang lain kasih tahu saya. Dia bilang, coba pakai usia ini. Dia minum, kok kenal gak dia? Kenal. Kok dia minum sekarang? Tidak lagi kawan yang mencapai umur itu. Kenapa dia pulang sudah? Pukul 10 dia pulang sudah. Kalau dulu kami itu terus saya pun rasa terus kalau saya itu saya dulu kami saya pun itu bye bye zaman ibuku zamanmu itu kapan punya lagu sampai bye bye zaman ngomongin Dawudi. Kalau lagu bisa ini ngomongin Dawudi kan tandanya kesombongan. So rupa-rupanya terus saya minum dari kemarin lagi, hari ini sudah 2 hari pulang. Jadi kita pemimpin karismatik jangan lagi lah kita minum sampai yang 2 hari bulan kemarin. Kalau mau minum lebih daripada 2 hari